Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya akan buat video cara merakit vibrator atau alat penggetar untuk cor konkrit ya, atau untuk cor beton. Oke teman-teman, kita lihat alatnya. Teman-teman, kita alatnya. Ini jenis alat untuk penggetar cor beton ya teman-teman. Lihat ini jenisnya, ya ujungnya runcing. Ini vibrator. Ini kebetulan ini barang baru ya teman-teman. Kita lihat cara merakitnya dan fungsi dari alat ini ya. Ini alat vibrator untuk penggetar cor beton ya teman-teman, agar saat pengecoran dia merata dan pada lapisan dindingnya dia tidak kropos atau bolong-bolong ya. Inilah fungsi dari alat ini. Nah, di sini lihat dia ada join socketnya. Di sini nampak joinnya ada dua rangka ya. Nah, dan dilapisi dengan karet agar angin kompresor dia tidak keluar. Oke teman-teman, simak terus ya, ini alat vibrator cara merakit dan akan dites bagaimana alat ini fungsinya dan pengoperasiannya. Oke, simak terus teman-teman, ini cara pemasangannya. Ini pipa kuning ya, ini arah ke kompresornya. Coba dibuka lagi. Nah, ini cara pemasangannya teman-teman. Ya, dalamnya dua sisi ada karetnya ya. Karet ini fungsinya agar tidak bocor, di air anginnya tidak keluar. Oke teman-teman, kita simak cara pemasangannya. Nah, ini sudah kuat. Tidak perlu kalau ada tali kawat, kita boleh kasih ikat kawat. Oke, tinggal kita selang yang arah ke kompresornya, kita lihat cara pemasangnya teman-teman. Ayo, yang kesananya. Nah, ini selang kuning. Ini sepanjang 20 meter ya, untuk arah ke atasan. Nah, ini yang arah ke kompresor. Ya, sini ada 3 kran ya. Ini pun serupa juga join socketnya. Ya, ada ketanya, ada karetnya juga ini. Oke. Ini sudah hidup belum? Nah, kita kasih manual dulu, start dulu kompresor. Nah, baru start. Oke, kita buka. Oke, mencoba atas om. Oke, kita lihat cara pengoperasiannya teman-temannya. Lurusin dulu. Inilah fungsi alat vibrator dia untuk menggetarkan cor beton ya. Nanti pada saat pengecoran bagaimana pengoperasiannya, simak terus videonya teman-teman. Oke, terima kasih ya bagi yang sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.